Ya, berikut ini merupakan daftar 33 pemain timnas U23 versus Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia 2023, bos. Oke, yang pertama ada nama Rizky Ridho, berumur 21 tahun, tinggi 183 cm, posisi bek tengah, kelahiran Surabaya. Selanjutnya ada nama Sultan Zaki, berumur 17 tahun, tinggi 186 cm, posisi bek tengah, kelahiran Makassar, bos. Ya, kemudian ada nama Elkan Bagot, berumur 20 tahun, tinggi 194 cm, posisi bek tengah, kelahiran Bangkok, Thailand. Oke, bos, selanjutnya ada nama Muhammad Ferrari, berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek tengah, kelahiran Kota Jakarta. Ya, kemudian ada nama Komang Teguh, umur 21 tahun, tinggi 176 cm, posisi bek tengah, kelahiran Kabupaten Bangli. Oke, selanjutnya ada nama Bagas Kava, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, kelahiran Magelang. Oke, bos, berikutnya ada nama Rio Fahmi, berumur 21 tahun, tinggi 176 cm, posisi bek kanan, kelahiran Banjarnegara. Ya, berikutnya ada nama Frankie Misa, berumur 19 tahun, tinggi 166 cm, posisi bek tengah, kelahiran Kota Soe. Oke, bos, kemudian ada nama Kadek Arel, berumur 18 tahun, tinggi 185 cm, posisi bek kanan, kelahiran Denpasar, bos. Kemudian ada nama Pratama Arhan, berumur 21 tahun, tinggi 172 cm, posisi bek kiri, kelahiran Kabupaten Blora. Oke, bos, berikutnya ada nama Haikal Al-Hafiz, berumur 23 tahun, tinggi 172 cm, posisi bek kiri, kelahiran Sidoarjo. Ya, kemudian ada nama Alfaindra Dewangga, berumur 21 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai bek, kelahiran Kota Semarang. Oke, bos, selanjutnya ada nama Bayu Fikri, berumur 22 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai bek kiri, kelahiran Bayu Wangi. Kemudian ada nama Bahril Fahreza, berumur 22 tahun, tinggi 183 cm, posisi bek kiri, kelahiran Sampang, Madura. Ya, berikutnya ada nama Beckham Putra, berumur 21 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Kota Bandung. Kemudian ada nama Marcelino Ferdinand, berumur 18 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai gelandang serang, kelahiran Jakarta, bos. Oke, bos, selanjutnya ada nama Ananda Rehan, berumur 19 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Makassar. Ya, kemudian ada nama Fajar Fatur Rahman, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang serang, kelahiran Manokwari. Oke, berikutnya ada nama Irfan Jauhari, berumur 22 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Kabupaten Ngawi. Ya, selanjutnya ada nama Taufani Muslihudin, berumur 21 tahun, tinggi 171 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Tenggarong, bos. Oke, bos, berikutnya ada nama Robi Darwis, berumur 19 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Cianjur. Ya,
Berikutnya ada nama Irfar Jenner, berumur 19 tahun, tinggi 186 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Belanda, bos. Oke, berikutnya ada nama Reza Aditya, berumur 19 tahun, tinggi 167 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Seragen. Ya, selanjutnya ada nama Titan Agung, berumur 22 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Kota Malang, bos. Oke bos, selanjutnya ada nama Rahmadan Sananta, berumur 20 tahun, tinggi 186 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Kabupaten Daik. Oke, selanjutnya ada nama Rafael Struik, berumur 20 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Belanda, bos. Oke, selanjutnya ada nama Zaki Ashraf, berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Powoli Mandar. Ya, kemudian ada nama Ginanjar Wahyu, berumur 19 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Kota Jakarta. Oke, kemudian ada nama Hugo Samir, berumur 18 tahun, tinggi 177 cm, posisi sebagai striker, kelahiran Surabaya. Ya, kemudian ada nama Dava Fasya, berumur 19 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Majalengka. Oke, selanjutnya ada nama Cahya Supriyadi, berumur 20 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Kerawang. Ya, selanjutnya ada nama Hernando Ari, berumur 21 tahun, tinggi 177 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Kota Semarang. Oke bos, kemudian ada nama Adi Satrio, berumur 21 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Tangerang. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi prediksi skuad Timnas U23 versus Timnas Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia 2023. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.